Mau beli mobil. Aku mau beli mobil. Emang pernah di Surabaya, Bi? Siapa? Mukanya panik. Mukanya panik. Kok bisa lu dipakai ini? Gimana? Awalnya kan? Oh, ini ngalah-ngalahin yang Toten. Ke Toten nggak ada? Nggak apa-apa, iya. Boleh, Dina. Ini ayah kasih lihat aku ada 10 nama orang yang mau daftar. Berarti kalau tahun depan ada Miss Grand Internasional lagi, mahkota gue udah nggak boleh pakai. Karena udah harus ganti orang lagi. Akan hadir 10 top 10 Miss Grand. Ya, jadi teman-teman di Regional Director sudah akan segera memulai kompetisi. So, teman-teman regional, selamat berjuang. Selamat mendapatkan hasil anak-anak yang terbaik. Yang kita minggu ini nggak ada acara keceriaan. Aku ikut ya foto ya. Aku mau ada foto pakai mahkota. Akhirnya siapa sih yang foto? Oma. Ya udah, Oma paling bener. TM, BTM. Aku baju sih udah kemeja kan, tangan pendek sama celana kan. Yeah. Dan nggak muat sampai Surabaya loh. Ah ini mah ada. Mbak, kamu berayal-ayal. Gak muat. Baju hijau keluar kan gua nggak enak sama bapak asli. Bo, yang di Bangkok kamu disuruh ikut show. Nanti lo coba baju aku pak. Jadi gini, satu buat show jewelry, satu buat jalan kayak Victoria Secret yang waktu si Andina show yang apa? Aku jalan. Rob, iya. Ibu, mampus. Dia lagi. Tangan. Guys, jadi aku tuh... Guys, jadi aku tuh senang. Aku tuh senang semenjak aku punya mahkota dari Miss Grand. Wow. Jadi ini aku tuh sekarang, aku punya fans banyak dari Thailand. Jadi tanggal 13 ya, Ayah? 13 berangkat. Tanggal 13, aku bakal ke Thailand. Karena aku bakal... iya, 12. 12 aja. Aku bakal... karena aku mau ke itu dong, si Livalai, Ayah. Aku mau minjem baju buat si ini. Iya, aku nggak... Dulu tuh Wahyu yang itu, yang kontak-kontak kan. Aku nggak punya. Coba deh, kalau bisa, bapak. Jadi aku bakal ke Thailand tanggal berapa, ya? Tanggal 12. Iya lo dari Sabtu aja kalau enggak. Makin mundur dulu. Tapi dia kelamaan bayarin tiket hotel gue, oke enggak? Ya ntar makanya aku ngomong dulu. Cek dulu. Ada seru bisa. Begitu. Jadi guys, lanjutin. Jadi guys, jadi guys lanjutin. Jadi gini guys, jadi aku tuh bakal ke Thailand. Ini udah oke, Ayah? Ya enggak, ini orangnya nanya makanya kalau kamu bawa baju sendiri oke atau enggak. Oke. Okay. Gitu. Satu buat jewelry fashion show, satu lagi kayak Victoria Secret show yang kayak Andina itu. Oke. Okay. Dia. Iya. Ya udah. Kebayang lah. Top 10 Miss Grand. Ya udah, iya. Aku pakai mahkota kan. Oh, ini ngalah-ngalahin yang Top 10. Ke Top 10 enggak ada. Enggak apa-apa. Iya. Boleh Dina. Kelar ini. Dulu ya pecah. Siapa ada cabur? Ya, matahari yang... di sini ketutupan dong. Saraburi. Saraburi ya? Benar. Jadi undang aku, Nak. Jewelry, show jewelry sama Victoria Secret, Cena. Ke sayap-sayap? Sayap-sayap. Oh. Sayap-sayap. Kan kita kemarin sayap-sayap. Ya kan, Dina. Sayapnya bawa sendiri? Enggak ada. Kali buat sayap sendiri. Oh, kecil itu mah. Non taburi. Apa? Non taburi. Oh, non taburi. Cuman setengah jam. Apanya? 20 kilo dari Bangkok, si provinsi itu. Oh, tapi kalau tapi dua, dia sama si
Dia suka bikinnya di itu, di karena tempat ini... Daddy, tempat Papa. Apa? Enggak, apa? Di Nontaburi. Bikinnya di Nontaburi, tapi buat dua provinsi, Krung Temanekon sama pas satu lagi gitu, dua provinsi. Udah selesai. Oh, itu yang ada fashion show yang itu di Bangkok. Oh. Ini enggak, ini di Nontaburi. Enggak jauh sih itu biasanya. Enggak, maksud aku mau ajak si Edit buat aku bikin-bikin video. Bikinin saya termasuk. Iya. Buat Edit. Tambah aja beli tiket sendiri. Mayan. OTD jalan. Siksa aja pokoknya dia. Edit tidur rumah. Di rumah aja. Rumah aja. Iya, nanti gini. Angola kali. Ini bukanya gimana? Gak usah ya. Apa lu? Ini apa namanya, Kak? Gohyong, Shay. Gohyong. Udah makan berapa? Satu. Dua enggak? 50-an. Tapi lo tanya dulu dia mau enggak jadi official lokasi gue. Kalau dia enggak bisa, enggak mau, jangan. Gue enggak ada tujuannya. Apa? Mau kirim Aura Miss Atrium Senin. Dia menang lo. Dia nyampe langsung menang. Gak perlu kompetisi. Hari ini ayah kasih lihat aku ada 10 nama orang yang mau daftar. Wow! Keren-keren juga. Ayah, Iko tuh tingginya berapa sih, ayah? Iko White. Juga nggak tinggi banget. Mukanya Indonesia gitu, I like. Erika. Siapa tuh? Atau Aliodra. Nah ini mah tipenya kamu emang, eksotik ini. Emang tipe aku. Dan gua ajang aku. Iya. Gue tuh kalau live nggak pakai mahkota, gimana ditanyain sama orang-orang. Gue malas jawabnya. Mahkota mana gitu. Ambil dulu deh itu mahkota di situ deh. Ambil yang diamond. Mereka tuh nggak bisa ngeliat kepala gue kosong tanpa mahkota. Jangan berharap. Suruh daftar, berharap ada mega bintang, ada ini, ada ono, jangan berharap, suruh pada daftar. Paham gak lu? Gak nampol, gak kelek mare, Wak. Ada duri-durinya. Ih. Enggak, Enggak ada yang tinggi. Merah. Enggak. Merah. Memang enggak nampol dari ini gue. Nah, kota gue kurang grand, ember kurma, iya kan, nggak gong, bagus yang gue punya. Wow, berarti kalau tahun depan ada Miss Grand Internasional lagi, mahkota gue udah nggak boleh pakai karena udah harus ganti orang lagi. Enggak kan itu mahkota hak milik kamu. Kapan aja mau dipakai? Nggak, tapi aku bisa seterusnya kan. Iya, ya cuma kan gelar 2023, bukan 2024. Jadi,
dicopot. Gue nggak mau, gue maunya terus. Gimana sih Din, lo tadinya ada punya mahkota gitu, terus tau nggak ada mahkota, nggak apa-apa? Siapa mahkotanya? Hah? Ya nggak apa-apa, continue kan, berkelanjutan. Nonton. Di mana? Siapa? Mas siapa lu? Contoh sama siapa? Ais, enggak, naik Grab. Pukul sensi. Mau nonton jangan pakai rok mini, nanti tangan tuh laki di paha lagi. Ah. Pakai celana. Udah sayang. See you on airport. Enggak terima lengser. Ayo kak kirim artis kayak Engva, artis Engva itu awalnya bukan artis. Mr. Nawat yang jadiin dia artis, sama kayak Andina. Andina sekarang jadi artis, dulunya siapa dia? Kalau bukan karena saya. Wow! Iya kan nak? Betul. Sini nak. Andina kirim lagi, udahlah Andina cari uang dulu lah. Balikin duit dulu. Balikin duit dulu. Andina tahun depan mau konser guys, doain. Bener. Amin. Masih banyak lagu yang belum keluar. Andina makin cakep, amin. Hari ini kita mau meeting regional director, membahas detailing tentang konsep. Apa yang perlu dibahas? Akan diulik semuanya ya. Hari ini berarti ya? Ya, Kak Ivan pengennya gimana dan kita harus siap. Harus ragam. Untuk regionalnya nanti. Aku hari ini mau ketemu sama regional director di restoran favorit aku di Pandor. Karena sudah mau akan mulai ada pemilihan, jadi pengen ada sesuatu yang belum pasti tapi kita fixkan. Ngapain Bu? Good morning everything. Gila ya, kita di Vietnam malah gak ketemu ya. Iya, tahu sibuk mulu dia. Ya Allah, birthday boy. Gak ada makanan di meja. Makan duluan. Emang ya, semuanya bisa masuk nih. Tetap aja mas. Mbak, aku mau itu dong kopi yang esnya. Bener. Dia ketemu orang tau kan. Esnya kopi. Oke guys, jadi hari ini aku lagi temu kangen sama teman-teman regional director. Karena memang di teman-teman di regional director sudah akan segera memulai kompetisi. Jadi daripada membahas 1, 2, 3 lewat chat, lebih enak segala sesuatunya itu ketemu. Ya, jadi supaya teman-teman yang ada di daerah juga bisa langsung menjalankan tugasnya, mencari seperti apa sih yang aku inginkan. Jadi mereka di daerah pun tidak buang-buang waktu. Dan khususnya buat yang ada di Bali harus bekerja ekstra karena bulan depan akan hadir 10 top 10 Miss Grand ya. Wow. Jadi jangan endol-endolan ya yang ada di Bali. Oke, Anda tentunya menjamu ya harus tentunya. Betul. Jadi minggu depan ini semenjak aku mendapatkan mahkota dari Miss Grand. Pakai dong. Enggak mau masalah lagi. Iya.
kan? Kita pengen lihat. Ya Allah, nanti deh ya. Homecoming ini. Ya Allah. Jadi serunya nih ya, pas kemarin aku dapat mahkota, jadi di apa namanya di Thailand itu kehadiran Eki diperebutkan nih. Jadi ada 4 provinsi ya? 3 provinsi menginginkan diriku untuk hadir di acara pemilihan provinsinya. Tapi provinsi berhubung di Thailand, kan ada 70 ya, Mak? Iya, provinsi ya mereka. Ada 70 provinsi kan. Jadi yang undang-undang duluan tuh provinsi A. Terus nyusul provinsi BC. Nah, sedangkan yang duluan tuh yang terakhir ngundang, ya kan itu gak enak lah. Dia ngundang gue pertama kali, nanti beritanya ada di sebelumnya, kan gue gak mau. Gitu ceritanya. Oke, Anda jangan dengerin semuanya ya. Jadi gak semuanya bisa Anda telan ya, semua netizen. Oke, dan juga pageant lovers Indonesia. Jadi tunggu aja seperti apa. Dan aku juga berharap teman-teman portal pageant bisa berkolaborasi, bekerja sama, bisa support, apalagi buat kalian yang pageant lovers yang ada di daerah-daerah di mana regional director aku berada. Oke? Okay? Bye. Jadi mohon maaf kalian tidak bisa mendengarkan apa yang kita omongkan, tapi sini sayang. Jadi inilah keluarga besar Miss Mega Bintang Indonesia. Tidak ada jarak antara aku dengan regional director, semuanya kita blending jadi satu. Kenapa saya kumpulin hari ini? Karena memang aku pengen segala sesuatu yang mau ditanyain apa segala macam itu benar-benar langsung ada solusinya, ada jawabannya. Dan buat kalian teman-teman yang ada di daerah, silakan mengikuti ajang Miss Mega Bintang Indonesia di daerah kalian masing-masing. Silakan follow Instagram dari perwakilan regional Miss Mega Bintang Indonesia ya. Dan nanti di tingkat nasional saya juga akan membuat audisi. Waktu dan tempatnya akan saya jadwalkan selanjutnya. So, teman-teman regional, selamat berjuang. Selamat mendapatkan hasil anak-anak yang terbaik, yang fresh, ready to work, up to date, ya kan, centong. Jadi seperti itu ya, semoga nanti dari setiap malam final yang dibuat oleh teman-teman regional director juga akan tayang di YouTube channelnya Miss Mega Bintang Indonesia. Thank you so much. Selamat untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan buat pageant lovers Indonesia akan kita update terus perkembangan dari Miss Mega Bintang Indonesia. Oke, okay. Halo, saya Rama Budi Setio, saya regional director untuk Miss Mega Bintang Bali dan Jawa Tengah. So stay tune di Miss Mega Bintang. Hai, saya Mamsti, Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat. Halo semuanya, saya Giri, saya regional director Miss Mega Bintang Provinsi Banten. Halo, saya Marindra Budiman, perwakilan dari Pageant Crown Warrior, pemegang lisensi Miss Mega Bintang Jawa Timur. Halo, saya Carlo, Regional Director Miss Mega Bintang Kepulauan Riau. Hai, saya Nico Corlang, Regional Director Miss Mega Bintang Sumatera Selatan. Semoga kedepannya lancar semuanya. Halo, aku Loli, aku mewakili Mami Teresia dari MMWI DIY. Terima kasih.